Jumpa lagi dengan Taufik Antares on the mic. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, dalam kesempatan kali ini, gue akan mereaksi sebuah band heavy metal asal Perancis bernama Asteria yang telah berani mencoba mengcover lagu VOB alias Voice of Baceprot di salah satu acara yang bertajuk Jeans 23. Pada tanggal 14 April 2023 kemarin, Asteria ini beranggotakan 5 orang, Mark Gox pada vokal, Nathan pada gitar, Hood Gabriel pada lead gitar, William pada bass, dan Maxim Wagner pada drum. Nah, yang membuat gue menarik nih, pada saat nanti ya, apakah part dari Widi VOB ya, waktu mainkan bass ya, lead bass gitu kan, apakah bisa menyamainya atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Itu jangan-jangan belepotan mainnya. Oke, kita nggak usah berpanjang kata, check this out. Gue nggak ngerti bahasanya apaan. Pakai bahasa Perancis, men. Oke, gue lihat ya. Oh, God Love Me Please nih lagunya ya. God Love Me Please to play music. Sayang soundnya kurang bright ya. Soundnya kurang jelas banget. Tapi penontonnya edan juga ya. I'm not a demon, I'm not the enemy. Okay, keren. Kayaknya basisnya ini jadi leadnya kali ya. Rambutnya gondrong. Terus dia bass juga lagi ya. Si William. Oh, gila, penontonnya tahu kayak lagu VOB kali ya. Nah, ini yang gue tunggu. Oh, bener si William. Okay, William, go ahead. Wah, keren. Tapi kayaknya masih kerenan Widi ya, jauh ya. Si bule ini kayaknya masih belajar lagi nih. Nge-slapnya kurang mantep ya. Ah, jauh lah, masih kerenan Widi, jauh-jauh. Gak tau lah pendapat lu gimana guys, terserah. Kalau bilang gila yang bagus ya gak apa-apa. Tapi kalau menurut gue masih kurang. Gila menontonnya, crowdnya bagus ya. Apa namanya, ini banget, seakan-akan udah superstar. Gue rasa acara reunian kali ya. Wah, gila, penontonnya mantap ya. Musiknya VOB main di sini lebih pecah lagi pasti. Bangga gue, bangga. Bangga gue. Jangan-jangan udah beli kasetnya belum nih. Atau dengerin di Spotify kali ya. Keren. Oke guys, itulah penampilan dari Asteria yang mengcover lagu dari VOB, Voice of Baceprot, berjudul God Allow Me Please to Play Music ya. Secara keseluruhan gue sih cukup apresiasi lah ya untuk band asal Prancis ini ya, karena memang dia mau mengcover gitu. Walaupun gue nggak tahu juga apakah audiensnya tahu VOB apa enggak, tapi kalau lihat dari crowdnya sih harusnya paling tidak mereka tahu lah VOB gitu kan, pernah dengar gitu, karena emang gila pecah juga ya ininya, penontonnya gitu. Nah,
Gue nggak tahu. Pendapat gue sih overall sih bagus-bagus aja ya lagu VOB di cover sama band-band luar. Ini menunjukkan bahwa VOB punya eksistensi di luar gitu, khususnya tuh di Eropa ya. Yang gue harapin sih menyebar sampai ke Amerika, di mana emang itu industri musik dunia ada di sana gitu. Nah, gue nggak tahu gimana pendapat lo ya. Silakan aja lo tulis di kolom komentar. Apakah kalian suka sama penampilan Asteria atau bagaimana? Silakan aja. Kalau perlu di tag ke VOB-nya langsung, silakan gitu ya. Bagi gue ini apresiasi buat VOB dan juga buat Indonesia ya pada umumnya ya, bahwa band kita tuh sebenarnya nggak kalah sama luar negeri ya. Jadi cuman kita kurang pede aja gitu. Kalau kita pede memainkan apa yang kita bisa, gue yakin banget orang luar negeri juga banyak yang melihat kita sebagai satu entitas yang memang berkualitas gitu. Oke, Bray, sekian dulu informasi dari gue. Semoga bermanfaat dan jangan lupa lu subscribe ya, like dan share ke teman-teman kalian. See you next tour.